Pemirsa, tim gabungan TNI Angkatan Laut berhasil menemukan dan menyita ratusan butir amunisi ilegal di perairan Pantai Labani, Nabire, Papua Tengah. Amunisi ditemukan di dalam kotak styrofoam yang mengambang di tengah laut. Prajurit gabungan Satgas Lantamal 10 Jayapura dan Lanal Nabire menemukan total 178 butir amunisi ilegal di dalam sebuah kotak styrofoam. 168 diantaranya adalah amunisi kaliber 5,56 mm, 10 amunisi 38 mm, dan 4 magazin M16 ART15. Kotak tersebut ditemukan mengambang di tengah perairan Pantai Nabire. Berawal dari kecurigaan petugas akan banyaknya lampu sorot di sekitar lokasi. Ratusan amunisi tersebut akan dimusnahkan setelah dilakukan penyelidikan lanjutan.